Oke guys, kali ini Mimin akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 2 Juli 2021. Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menarik ya guys, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Yang mana di episode kali ini Nana masih merasa sangat sedih ya guys, karena Mama Farah masih belum juga bisa menerima dirinya dengan tulus. Akhirnya karena merasa sedih, ia mencurahkan semua isi hatinya dengan cara menuliskan isi hatinya itu ke dalam buku hariannya sendiri ya guys. Di dalam buku itu ia menuliskan, meskipun saat ini banyak masalah yang menghampiri dia dan Dewa, namun ia sangat berharap bahwasanya ia dan juga langitnya itu akan selalu tetap bersama. Dan dengan cara itulah, ia bisa tegar untuk melewati setiap permasalahan yang datang. Dan di episode kali ini, ketika Dewa hendak akan pergi berangkat kerja, Nana mengantar Dewa ke depan gerbang rumahnya ya guys. Kira-kira adegan apa lagi ya guys yang akan kita saksikan di episode Nanti Malam? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.